Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Sri Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang fitur terbaru WhatsApp, yaitu yang bernama Novi. Jadi pada fitur terbaru ini kita bisa mengirimkan sejumlah nominal uang dengan mudah dari aplikasi WhatsApp. Dan di sini mata uang kripto USDP, dan tentu saja gratis tanpa ada fee. Dan ini fitur ini baru ada di US tentu saja. Jadi saat kita berkomunikasi atau mengirim pesan, kita juga bisa melakukan pembayaran. Jadi cukup simple sekali. Kita bisa langsung mentransfer. Jadi kita hanya perlu untuk login ke Novi account dan membuat Novi account apabila kita belum punyainya, dan kita bisa memberikan surprise birthday, hadiah ulang tahun, bisa transfer uang secara instan. Tentu saja ini sudah aman 24 jam di monitoring dan mengutamakan privacy dengan teknologi enkripsi ini. Dan tentu saja gratis, namun sayang sekali ini hanya tersedia di Amerika Serikat. Bisa mengirim dan menerima pembayaran. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah seperti BCA keyboard. Jadi melalui keyboard tersebut kita bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi e-banking BCA di pesan chat. Seperti ini gambarannya. Kita hanya perlu mencari kontak yang akan dikirimkan uang dan membuka chatnya. Terus mengeklik icon paperclip. Oh, di sini ada icon payment apabila sudah menambahkan Novi di aplikasi WhatsApp-nya. Langsung keluar si payment menunya. Sayang sekali ini masih ada di Amerika Serikat. Semoga saja ini bisa hadir di Indonesia, akan lebih mempermudah dan memperbanyak fitur dari WhatsApp. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini sudah memiliki WhatsApp sejak lama sih. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan tentang mengirimkan uang kripto dari aplikasi WhatsApp dengan mudah, cepat, tanpa ada biaya tambahan. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.